بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الأسهل إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بابا إبو جامع شرف مسجد الإحسان baik dengan alasan yang benar atau tidak benar.
mengkafirkan seseorang, mengatakan dia kafir, si fulan kafir. Kalau kita mengatakan fulan kafir, berarti kita telah memberikan satu sifat, sifat kafir kepadanya. Kalau dia seorang muslim, maka kita kembali kepada masalah dakwah sebelum kita menjelaskan tentang masalah takfir. Karena ini ada hubungannya dengan masalah dakwah. Hakikat dakwah, sebagaimana telah kita sampaikan tentang definisi dakwah. Itu yang membina, jarang terdengar. Bukan menghina. Bukan melebihi. Dakwah seseorang membina. Bukan kita hina. Kita mengajak, bukan mengejek. Kita merangkul, bukan memukul. Kita meramahi, bukan memarahi. Harus ramah. Jangan dimarah-marahi. Mencintai bukan membenci. Orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, kalau kita dakwah kita cintai dia. Menemani bukan memusuhi. Mengayomi bukan menghakimi. Melayani bukan melabel, kasih label. Nah, ini buat dalam takdir. Jadi mengayomi tidak menghakimi, menghakimi seorang menjatuhkan vonis. Melabel itu kasih label. Dan banyak macam-macam takfir. Dia kafir.
dia musyrik, dia ahli bid'ah, dia fasik. Ini kata-kata yang mesti kita harus hati-hati. Dakwah kita mengajak, mengajak bukan mengejek, membina tidak menghina. Orang tidak ada yang menghina. Ini memberi label kepada sesuatu yang tidak dibenarkan. Maksud ini adalah label kafir. Kepada ini pun Mbak Allah, ini hadir kita yang perlu kita paham dengan baik. Dakwah kita nahnu du'at la tudur, nahnu du'at la tudur. Kita ini dai, bukan hakim yang mengumpulkan atau mengumpulkan ahli untuk menghakim atau memutuskan atau memvonis seorang. Nahnu du'at la tudur. Ini prinsip dalam dakwah. Kembali kepada masalah takfir. Ada dua kelompok takfir yang ditulis oleh sejarah. Yang suka mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan
yang mengkafirkan atau menganggap kafir orang yang tidak searah dengan mereka, yang tidak sejalan dengan mereka, yang tidak sama pandangannya dengan mereka. Kalau tidak syiah ya kawal. Kelompoknya bermacam-macam. Nanti dari kelompok itu kemudian adalah kesempatan-kesempatan. Nah, intinya sama. Pokoknya kalau tidak dengan kita, mereka kafir. Ini sangat berbahaya. Paham seperti ini sangat berbahaya. Kafir itu kalau seseorang dianggap kafir berarti darahnya halal. Berarti dia tidak mengapa dibunuh. Karena itu Bapak Nabi Ibu hamba Allah yang Allah tidak menutup kemungkinan paham radikal orang-orang yang suka membuat atau melakukan aksi teror di mana-mana yang menumpahkan darah orang muslimin. Tidak menutup kemungkinan mereka punya paham, kalau tidak paham syiah ya paham khawarij. Karena itu ideologi. Karena yang tidak sama dengan kita yang berada di luar kelompok kita adalah kafir. Darahnya halal, boleh dibunuh. Selain yang halal itu juga hartanya. Hartanya halal. Siapapun dia termasuk orang tua. Kalau orang tua saya tidak satu pandangan atau tidak sama kelompok dengan saya, maka orang tua saya kafir. Maka hartanya boleh saya ambil. Inilah yang terjadi seperti yang diberitakan waktu dia kita bawa pulang ketika seorang anak mencuri harta atau uang orang tuanya, kemudian uang itu disetorkan kepada kelompoknya untuk membiayai kegiatan mereka. Dari dakwah mereka. Dari mana dananya? Dari mencuri. Harta siapa yang dicuri? Bisa harta orang tuanya. Kalau dia kerja di kantor, bisa harta. Dia juga inventaris kantor karena orang-orang di kantor itu tidak sepaham dengan dia, maka dia tidak kafir. Ya. Apalagi nanti anggapan bahwa pemerintah yang kafir, maka hartanya boleh diambil. Saya tidak tahu ini orang yang korupsi. Orang yang korupsi apakah punya paham syiah atau khawarij, sehingga dengan mudah ya, karena dianggap halal kan pemerintah kafir. Kalau kafir itu halal hartanya, boleh diambil. Ini sangat berbahaya. Tunggu harta orang lain curi ya. Di dimanapun dia berada, dia sangat membahayakan. Jiwa kita tidak aman karena kita ini, karena tidak sepaham dengan mereka, bisa saja dibunuhnya. Harta kita juga tidak aman karena bisa saja dicurinya, karena semuanya adalah halal. Nah, ini kelompok kafir. Kalau syiah, nah ini kalau syiahnya jelas, saya akan mengatakan syiah. Kami syiah, tidak mau sebutin langsung. Atau dengan bahasa lain namanya Ahlul Bait. Kami pengikut Ahlul Bait atau dengan bahasa lain pengikut Madzhab Ja'fari. Karena syiah ini kan identik
tidak ikut mazhab Syafi'i, tidak ikut mazhab Hanafi, Maliki, Abah, dan Hanafi, mazhab Ja'far, Imam Ja'far. Padahal syiar. Nah, sedangkan Khawarij, banyak alasan mereka selain masalah loyalitas. Kita tahu bagaimana hubungan antara Saudi dan Amerika.
Salah satu sebab yang kenapa vonis ini bisa jatuh, kata mereka, kata kaum kafir ini, karena di Saudi Arabia atau lebih tepatnya mungkin katakan pemerintah Saudi Arabia masih memberikan izin kepada bank-bank riba. Ya. Indonesia kafir. Ya kalau Saudi aja kafir, bagaimana Indonesia? Indonesia ini dari A sampai Z semuanya kafir. Lihat. Terakhir kamu pakai kapas. Terakhir kamu pakai kapas aja. Terakhir kapas aja. Nah kita tarik bawah. Fakta ya, saya tidak bicara kosong. Jadi dari A sampai Z semuanya kafir. Presiden dan wakil presiden dipilih secara melalui pemilu dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu kafir karena tidak berasal dari Islam. Jadi sistem pemilihan kita kafir. Baru sistem pemilihannya, belum lagi dia jadi presiden. Nanti kalau dia jadi presiden, dia menerapkan hukum kafir. Kan kan hukum Islam menerapkan, hukum Belanda. Ya. Presiden dan wakilnya kafir. Anggota parlemen dari Jakarta, dari Senayan sampai Kapuas, kafir semuanya. Karena mereka membuat perundang-undangan kafir. Gak ada yang tersisa itu, Pak. PNS kafir. Hati-hati yang PNS. Hati-hati PNS kafir, Pak. Posisi yang mengkafirkan itu gimana, Ustaz? Yang tidak kafir, tapi yang mengkafirkan. Kita lihat sebab yang tidak semuanya ini jadi kafir karena arbitro tidak memiliki kufur yang ridho dengan kekafiran adalah kekafiran itu sendiri. Ada di luar negeri karena hanya sekadar menaikkan Garuda Pancasila saja kafir. Apalagi lalu halo Bandung. Satu bangsa jelas. Masya Allah. Polisi dan TNI kafir, PNS kafir. Karyawan apa sih? PNS tuh. Karyawan. Termasuk PNS. Termasuk apalagi. Kenapa PNS kafir? Karena mereka menjalankan aturan kafir. Kenapa hakim dan jaksa kafir? Karena mereka memutuskan hukum dengan hukum kafir. Intinya semua yang terlibat dalam kekafiran adalah kafir. Jadi yang kita kafir hanya satu. Mereka yang mengkafirkan itu. Kenapa ini fenomena ini bisa terjadi? Kenapa sebabnya? Banyak sebab. Saya ambil satu-satu sisi ya, satu sisi. Satu alasan. Menarik sebuah kesimpulan dengan silogisme.
atau dengan menggunakan bahasa formal, formalogi. Rumusnya kalau A sama dengan B, B sama dengan C, pasti A sama dengan C. Itu pasti. A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, bisa dipastikan A sama dengan C. Ini namanya logika formal. Mudah, gampang sekali. Ya. Kita lihat contoh. Suka makan sayur ini? Pemungkinan senang. Tuk laka itu. Ya. Setiap tumbuhan memerlukan air. Kalau air kesimpulannya, kalau air memerlukan air. Apakah kita ya? A sama dengan B, B sama dengan C, pasti A sama dengan C. Baik, contoh yang lain supaya lebih gampang. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki KTP. Saya warga negara Indonesia, maka saya wajib memiliki KTP. Enggak ada masalah kan? Baik, ini contoh keseharian, gampang teman. Contoh berikutnya, setiap yang membahayakan kesehatan dilarang agama. Pakat kita, merokok membahayakan kesehatan. Berarti merokok dilarang agama. Ya. Walaupun kader hadisnya, kader hadisnya. Setiap yang membahayakan kesehatan dilarang. Bagi perokok bersatu, mana agama? Hadisnya cepat cari adalah merokok. Merokok dilarang oleh agama. Dalam Al-Quran adalah cepat cari. Sampai sini nggak ada masalah. Contoh pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita masuk pada tema kita. Ini bab hari Selasa ini, pengajian Selasa subuh. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka kafir. Meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, uzurnya cuma dua, ketiduran atau lupa. Siapa saja yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Pak Ali meninggalkan sholat dengan sengaja, kesimpulannya Pak Ali kafir. Bagaimana dengan ini, Pak? Kita menggunakan logika formal. Bisa diterapkan? Kalau dalam contoh kalakai nggak ada masalah, KTP nggak ada masalah, merokok juga ya nggak ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masalah hukum, nah ini hati-hati kita. Pertanyaannya, format silogisme atau logika formal yang kita contohkan tadi bisa nggak diterapkan dalam bab kafir mengkafirkan? Para ulama mengatakan ini, para ulama yang sebagian besar, sebagian ulama walaupun ada yang mengatakan tidak kafir dalam bab sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir. Kita tahu seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja langsung kita tunjuk hidungnya, ente kafir, karena ente meninggalkan sholat dengan sengaja. Ngamuk dia. Nampar kita. Nah, ini masalah itu. Ya, jadi mengambil kesimpulan dengan metode logika formal. Contoh yang lain. Barang siapa yang tidak terhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi termasuk pembatas keimanan yang sepuluh. Wa man lam yakun bima anzalallah fa ulaika kafir. Lalu kita terapkan pada Indonesia, pemerintah Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia kafir. Yang terlibat dengan pemerintah, kafir juga, apakah ada kafir dari
pemerintah Saudi menyediakan pangkalan militer di Riyadh, di Jeddah, di Dammam, beberapa tempat. Di situ tentara Amerika berpangkal, membuat pangkalan untuk menyerang satu Afghanistan dan dua Irak. Kesimpulannya, pemerintah Saudi kafir. Yang sempurna.